Jangan lupa subscribe YouTube Medcom ID dan nyalakan lonceng notifikasi. Kemudian untuk aplikasi script, script ini adalah riwayat daripada pengemudi ya, intinya dapat di-download di aplikasi di Play Store maupun di iOS. Itu berisikan informasi apabila kita berlalu lintas ada pelanggaran, maka petugas mengirimkan masyarakat yang sudah mendownload aplikasi script itu. Tujuan dari semuanya tentunya adalah mewujudkan Kamsel Tipcar Lantas, kemudian menjaga supaya tidak terjadi pelanggaran yang akan berujung pada kecelakaan penyelamatan nyawa manusia. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Perlu luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a Media Group News.